Oke teman-teman, kembali lagi channel kita Buka Endong. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kali ini kita mau buka unboxing salah satu oleh-oleh khas dari Bali ya, Pai Susu Dian. Ini belinya di oleholeh-dari-bali.com. Kalau kalian mau cek, bisa cek websitenya, bisa cek Instagram atau Facebooknya ya. Kita langsung sambil buka aja teman-teman. Ini salah satu oleh-oleh yang paling khas di Bali ya, selain pia legong, kacang Bali, kerupuk babi dan lain-lainnya. Pai susu adalah salah satu yang paling dibeli diincar. Nah, kalau pai susu itu ada beberapa jenis, yang beberapa merek ya teman-teman, yang terkenal salah satunya adalah pai susu Dian ini, karena harganya lebih murah dan kemasannya lebih dapatnya lebih banyak teman-teman dibandingkan merek-merek lainnya. Kalau ini ciri khasnya warna hijau teman-teman, dia ada tulisannya pai susu Dian seperti ini. Terus ada gambarnya mukanya ini dan logo objek wisata Tanah Lotnya. Sini ada komposisinya ya, komposisinya seperti ini, tepung terigu. Nah, sini ada pilihan rasanya, ada pai susu original, strawberry, blueberry, coklat, coklat keju dan rasa keju. Sini ada expired date nya diproduksi di Gianyar Bali guys. Bagian bawah nggak ada apa-apa. Kita bisa lihat produknya dari sisi sebelah sini guys. Kita langsung buka aja teman-teman. Nah, ini dia. Satu box ini isinya 10 ya. Dan di sini uniknya lagi sudah segel pakai plastik, kemasan kekinian guys. Jadi kita bisa lihat di sini kemasannya hampa udara ya. Ada logo pai susu Diannya, enak dan lezat. Ada Dinkes PIRT-nya. Dan di sini ada komposisi dan berat kemasannya ya. Kita langsung buka teman-teman. Kalau kalian mau pesen nanti cek aja deskripsi, kita tampilkan link pembeliannya. Nah seperti ini loh yang namanya pai susu. Jadi ada pai, di atasnya ada susu yang sudah dipanggang. Kita langsung nikmati aja. Mantap guys, rasanya enak banget. Mantap nih rasanya. Ini kalau kalian mau beli pai susu Dian bisa cek deskripsi ya. Oke, sekian dulu ya video unboxing kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Aktifkan loncengnya dan share video ini teman-teman kalian.